Friend, balik lagi dengan aku Bastian di Loyal Trip Jalan-Jalan. Let's go! Oke, friend, video kali ini aku mau ajak kalian buat nge-review salah satu tempat favorit pas lagi weekend di Kota Malang, friend. Dan sekarang aku udah ada di lapangan Rampal ini, friend. Ini adalah salah satu tempat favorit pas lagi weekend buat para pecinta olahraga, friend. Dan kalian bisa lihat di belakang aku, ini sekarang lagi rame banget di sini pas lagi ada event, friend. Dan sekarang aku mau nge-review tempat ini, mau kasih tunjuk ke kalian ada fasilitas apa aja di tempat ini, friend. Buat anak-anak Kota Malang atau orang-orang Kota Malang pasti nggak asing lagi dengan tempat ini. Dan buat kalian yang dari luar Kota Malang, stay tune, ikutin terus video ini bareng Loyal Trip Jalan-Jalan. Let's go! Yo, friend. Lapangan Rampal ini bisa dibilang letaknya ada di pusat Kota Malang. Jadi kalian gak bakal sulit kalau mau kesini, friend. Oke, sebelum masuk ke lapangan Rampal, ada baiknya kita keliling-keliling dulu di sekitaran jalan lapangan ini, friend. Aku kenalin nama jalannya. Yang pertama kita lewatin jalan Ronggolawe, friend. Yang sebelah sini namanya Jalan Lapangan. Di sebelah sini ada pintu masuknya juga, friend. Dan yang ini adalah Jalan Panglima Besar Sudirman, friend. Ini dekat banget dengan stasiun Kota Baru. Dan yang ini adalah Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, friend. Di sepanjang jalan ini, banyak bangku atau tempat duduk kalau kalian pengen lihat lapangan Rampal dari luar, friend. Oke, friend, sekarang kita masuk ke lapangan Rampal ya. Pas kebetulan hari ini ada event goes, friend, jadi tambah ramai banget di sini. Kalau pas hari kerja, memang nggak banyak yang berolahraga di sini, friend. Tapi kalau pas weekend, jumlahnya bisa berkali-kali lipat, friend. Untuk masuk ke lapangan Rampal ini gratis, friend. Kalian cuma bayar parkir kendaraan aja. Untuk motor, Rp2.000. Untuk mobil, kita belum nanya sih berapa harga parkir di sini, friend. Rampal ini terbilang luas, friend, dan dibagi menjadi beberapa bagian. Umumnya orang-orang kesini jogging mengelilingi lapangan utama, apalagi kalau pas cuaca cerah gini. Selain jogging, kalian bisa ngelakuin kegiatan olahraga lainnya, friend. Kalian bisa main bola, bisa main basket bareng teman-teman kalian juga, friend. Main volley.
kali, main tenis, main badminton di bawah pohon gini juga asik, friend. Biasanya di sini juga banyak komunitas-komunitas kesehatan yang berkumpul. Salah satunya ini nih. Menariknya lagi, di lapangan rampal ini ada kolam renangnya juga, friend. Fungsi utama lapangan rampal ini untuk olahraga, kalian juga bisa duduk santai nikmatin akhir pekan pagi kalian di sini, friend. By the way, lapangan rampal ini ada juga taman bermain untuk anak-anak, friend. Jadi kalian bisa ajak anak, adik, ponakan kalian buat bermain di lapangan rampal ini, friend. Setelah kalian capek olahraga di sini, kalian bisa langsung nimbun lemak lagi, friend. Enggak. Maksud aku kalian bisa jajan atau makan di sini, friend. Karena banyak banget orang yang jualan di sini, jadi nggak khawatir kalau kalian lupa nggak sarapan, kalian bisa makan dulu di sini. Next, kita bakal review makanannya juga ya. Untuk fasilitas tambahan seperti tempat parkir, sepeda motor, di sini luas banget, friend. Ada 2 titik. Untuk parkir mobil juga lumayan luas. Toilet juga banyak, dan cuma bayar Rp2.000. Fasilitas tempat duduk juga ada, friend. So, menurut aku lapangan rampal ini cocok banget buat kalian yang males olahraga sendirian di rumah. Apalagi masih dalam pandemi COVID ini, friend. Kita harus tetap jaga kesehatan ya, friend. Oke, friend, segitu dulu video ngetrip kita kali ini ke lapangan rampal Kota Malang, friend. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa kalian like. Kalau ada pertanyaan seputar ngetrip di Kota Malang, komen aja di bawah. Dan jangan lupa berlangganan dengan klik subscribe-nya, aktifin loncengnya, biar kalian dapetin video terbaru dari kita. Dari Loyal Trip, jalan-jalan. Let's go! Dan sekarang aku udah ada di lapangan rampal. Dan sekarang aku udah ada di rapangan.